Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Oke teman-teman, kali ini kita mau review atau cek-cek unit yang ada di MS3 sama MS1. Nah, itu kelihatan kegiatan kita pagi ini, review motor atau foto-foto dulu ya. Nih, admin kita nih lagi foto-foto motor kita yang ZX baru masuk. Dan di dalam masih banyak juga motor-motor yang lain, Mas Bro. Yuk kita cek satu-satu dulu ya. Mulai dari sini ya, yang motor di luar kali ya. Di luar ini ada Kawasaki ZX 25R tahun 2021. Motor super grass, super glowing. Kondisi motornya pajak bulan 9. Hidup pastinya, Mas Bro. Ini yang tipe ABS, yang Kawasaki Racing Team alias KRT ya, dan tipe ABS quick shifter. Ini yang 4 silinder, Mas Bro, ZX 25R kita tahun 2021. Untuk kilometernya juga masih rendah, dan untuk bodinya juga masih mulus banget ya. Dan ini ada beberapa variasi yang masuk atau ditempel di sini. Oke, pengaman segitiga atau kokpitnya ya. Terus river guard-nya, tambah-tambah variasi ya. Untuk speedometernya, nah, baru berjalan 5.000 ongoing, Mas Bro. Ini tahun 2021. Oke, ZX 25R tahun 2021 warna hijau. Untuk motor ini kita jual di angka 111.500. Silakan, 111.500 sudah mendapatkan tahun 2021 tipe KRT. Itu masih bisa nego. Nah, di sebelahnya ada Honda CBR. Honda CBR-nya ini tahun 2020. Ini istimewa banget, Mas Bro. Pajak bulan 10 tidak dipakai ini, Mas Bro. Kilometernya masih rendah. Jadi ini motor baru masuk juga di Aris Motorsport. Tambahannya apa? Ini tambahannya sudah pakai flame slider. Terus rangkanya rangka merah. Warna dasarnya warna hitam, Bro. Oke. Yang RR. Yang RR itu dia sudah menggunakan list seperti ini, Mas Bro. Oke. Dan ini motor sangat-sangat mulus banget, grass banget, seperti baru, like me banget. Untuk kilometernya, ayo kita cek ya kilometernya. Tadi dulu ya, ini kuncinya belum ada ini. Nanti kita ambil kuncinya dulu ya. Nah, ambil kunci dulu ya. Nah, ini kunci CBR. Yuk kita cobain dulu. Kita nyalain dulu. Nah, kilometernya berjalan berapa nih? 700. Ya, sama. Tunggu dulu, ada satu lagi. 700 ya, persis ya, 700 ongoing ya. Sama dengan kilometer yang itu. Nanti itu kita spill, jangan cetek gitu. Ini dulu. Oke, 2020 bulan 10 kilometer 700 tidak dipakai sama sekali sama owner sebelumnya. Untuk harganya motor ini kita jual buat yang antik seperti ini, Mas Bro. Ini 49.900, silakan. Tahun 2020. Oke. Lanjut kita cek dulu bagian-bagian luar dulu ya. Motor yang ada di luar itu kita cek. Oke. Nah, ini ada ZX 25R tahun 2022. Motor grass banget. Baru berapa bulan dipakai, ini dijual ke Aris Motorsport. Ini tipenya tipe ABS quick shifter. Warnanya warna doff gitu ya, ngedoff ya, warna grey doff. Untuk kilometernya ini sama tipenya ABS quick shifter, sama dengan yang tadi. Persis 700 ya. Persis 700 untuk kilometernya. Dan untuk kegresan motornya sudah pasti kita jamin, kita garansi seperti baru ya. Orang baru 700 km ya, baru keliling-keliling komplek aja nih, Mas Bro. Belum jauh perjalanannya. Nah, mesinnya mulus seperti baru. Nah, bannya juga ya, kelihatan lah dari bannya juga ya. Sudah pakai single seater. Lengkap, mantap, Mas Bro. Oke. Ini untuk harga motornya, ini kita jual di angka 116.500 2022. Baru pakai berapa bulan?
saya lupa pajaknya belum berapa. Nantilah, pokoknya baru berapa bulan lah. Nah, sekarang kita langsung aja cek yang ada di AMS 1. Nah, kelihatan langsung. Oli Ninja KRT ada 2 unit. Satu tahun 2018-97. Yang satu 2018 juga. Bulan 2. Kondisi motor grass banget. Yang kemarin yang laku udah dikirim ya? Ini masih ready ya, Lea? Masih ready ya. Nah, ini 2018. Ini 2018. Ini sama 2018 juga KRT. Dan ini ada Honda Civic, ini sudah sold out. Dan ini ada Yamaha R25 tahun 2017 bulan 3 warna grey doff juga. Ini motor ganteng ya, macan banget nih motor. Yang suka Yamaha silakan. Dan untuk harganya ini Yamaha kita jual di angka 35.900. Untuk Honda Civic-nya sudah sold out. Untuk ini dua unit ini per unitnya 51 juta. Silakan Mas Bro, KRT ya. Per unitnya 51 juta. Dua-duanya sama, tinggal dipilih aja Mas Bro mau yang mana. Oke. Terus yang ini Yamaha XSR apa? XSR ya. 2020 Mas. 2021, sorry, 2021 ini sudah sold out sama pelanggan kita yang ada di Bogor. Terima kasih Ciawi. Ciawi Bogor. Nah, di sini kita ada tipe Moge, Moge 650cc kita tahun 2013. Oke. Ini harganya kita buka di angka 73.900. Silakan. Barang antik. Di Aris Motor Sport banyak antik-antik. Kelihatan antiknya ya dari joknya itu. Nah, ini baru kilometernya juga baru jalan berapa nih? Masih sedikit banget ini. Baru 13.000 kalau enggak salah. Nah, 13.000 kan. Tahun 2013 13.000 IR6F Moge 610cc 2 silinder. Oke. Okay. Harganya 73.500. Nah, ini ada Z250 warna oranye tahun 2017. Kondisi motor ya siap gas, ya kan? Harganya kita jual di angka 34.900. Silakan. Yang berminat untuk Z-nya silakan. Dan ini ada all new Ninja 250 FE 2017 warna hitam. Ini sudah menggunakan gas spontan. Harganya kita jual 39.900. 2017 Mas Bro. Dan ini ada full modif 2014. Barang orisinalnya ada semua, mulai dari spion, knalpot, push step, stangnya. Ini 2014 ya. Ini kita jual di angka 35.500. Silakan. Nah, ini ada 2016 Ninja 250 FE warna merah 2016. Kondisi motor bagus, mantap. Caspleng pastinya ya. Ini juga kita jual di angka 39.500. Dan ini ada 2017 bulan 4. Knalpotnya sudah racing. Oke. Okay. Knalpot sudah racing, kondisi motor sama grass. Semua motor kita garansi. Ini harganya kita jual di angka 39.900. Oke, okay, ini yang di AMS 1 ya. Ini udah sold out, ini udah sold out. Nah, ini kita spill. Kita ZX ada banyak Mas Bro. Nah, kita cek sebelah ya. Up. Di gudang juga masih ada, di AMS 2 juga masih banyak motor kita. Jadi pilihan motor dari motor-motor banyak. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Kita belanja setiap hari masuk, setiap hari keluar, alhamdulillah. Nah, ini ada Honda Civic, ini tidak dijual. Dan ini ada ZX warna putih, ini juga tidak dijual. Kebetulan pakai saya. Nah, ini ada warna biru, knalpotnya ada pakai ZRC warna biru tahun 2021, kondisi motor dress mantap banget Mas Bro. Ini dapat dua knalpot untuk ZX ini. Harganya berapa? Harganya 111.500. Oke. Okay. Ini untuk penggemar Vespa, kita juga ready tahun 2020, bulan 9, pajak panjang pastinya ya, hidup. Nah, untuk harganya ini kita jual di angka 47.500. Dan ini ada All New Ninja, udah menggunakan knalpot racing tahun 2018, bulan 10, pajak hidup pastinya. Kondisi motor grass banget, mantap lah ini ya. Ini kita jual di angka, ini 2019 nih. Ini 2018 atau 2019 ya? 2018 ya. Ini kita jual plus knalpot-knalpotnya. Ini Levin original. Harganya kita jual di angka 49
900 plus 9 knalpot. Tambah knalpot kita potong knalpot 1,5. Oke. Okay? Dan ada Ninja EV KRT tahun 2016 bulan 11 pajak hidup. Kondisi motor antik juga nih Mas Bro. Kilometer masih rendah kalau enggak salah ini. Ini masih berapa kilometernya? Tag baru 11.000. Untuk motor ini kita jual di angka 39.900 KRT. Nah, di sebelahnya Oli Ninja warna hijau tahun 2020. NIK-nya 2018, pajak bulan 4. Ini antik banget Mas Bro. Untuk kilometernya juga masih baru berjalan berapa ini? Waduh, baru 1.900 ya. Nah, 2020 kita jual di angka 49.900. Silakan untuk motor All Ninja warna hijau full decal. Dan sebelahnya yang warna hijau 2018, 2019 pemakaiannya, NIK-nya 2018. Ini kita jual di angka 48.500. Silakan Mas Bro, warna hijau, mantap pastinya. Nah, ini masih ready nih CB 150X tahun 2022. Pajaknya bulan 2, kondisi motor mulus, bagus, ganteng banget, kilometer baru 2000. Ini untuk harganya kita jual 31.900. Silakan untuk yang cari motor di Aris Motorsport, itu baru ready motornya. Nanti kita cek juga yang di showroom kita yang Aris Motorsport 2 dan gudang. Oke, cukup sekian. Salam sukses terus dari kita Aris Motorsport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bro.